kalian. Sekarang ada aku menuntut kalian berdasarkan bapak Angel dalam hal legislatifnya, ya, yang tadinya. Jadi masih kemana-mana, ataupun ada yang sedikit yang merasa kehilangan keuangan. Sehingga kami tidak bisa maksimal melakukan pengawasan. Namun kami memahami menjelaskan secara detail karena beliau adalah bidang divisi teknis. Saya persilakan, Pak. Provinsi Sulawesi Tenggara. Oh ya, jadi kita pada saat pencermatan untuk daftar calon sementara yang kita sudah umumkan beberapa bulan yang lalu, itu sebanyak 693 bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemudian pada masa penetapan hari ini, pertanggal 3 November 2023, itu adalah daftar calon tetap kita itu sudah berkurang dua. Ya, dalam hal ini, satu dari partai Gerindra, dan kemudian satu dari partai PKS. Ya. Sehingga jumlah daftar calon tetap kita yang kami sudah tetapkan pada hari ini, dan insya Allah sebentar akan kami serahkan salinannya kepada seluruh partai politik peserta pemilu di 2024, itu sebanyak 691 orang daftar calon tetap yang akan berkompetisi nanti pada tanggal 14 Februari di 2024 di hari pemungutan dan perhitungan suara kita. Yang dua itu yang menyebabkan TMS, kenapa dia ini? Satu yang TMS di calon satu, yaitu Kota Kentari, itu karena dia pekerjaan wajib mundur tidak secara jujur menyampaikan di awal terkait soal dokumen-dokumennya. Jadi yang dimasukkan di situ tidak swasta, setelah ada rekomendasi dari Bawaslu, kemudian kita lakukan klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Direktur BUMD Kota Kendari. Sehingga keputusan kami kemarin men-TMS-kan. Yang kedua di Dapil 6, Penawiraya, di Partai Gerindra, kita TMS-kan karena yang bersangkutan tidak juga secara jujur menyampaikan terkait soal status bahwa dia adalah mantan narapidana. Setelah kita lakukan proses klarifikasi kemarin di pengadilan tipikor, ternyata yang bersangkutan itu diancam hukuman di atas 5 tahun. Sehingga setelah kita lakukan proses klarifikasi, kita tetapkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi, ditetapkan jadi
TCT. Ya Pak Ketua, mungkin ada himbauan Pak Ketua. Sehingga di situ dia bukan mantan narapidana yang dia kasih masuk. Sehingga setelah kita klarifikasi, oh ternyata mantan narapidana, weh. Ada tahapan teman yang sudah PNU. Ya. Kan tidak mungkin lagi dia bisa PNU, sudah masa penyusunan. Penyusunan. Calon tetap. Aturannya itu berasal dari apa? Di aturannya itu rujukannya kita pertama di PKB 10 tahun 2003 terus yang kemudian terus kemudian ke 7 teknis 403 996 1026 oke Pak. Dia direktur Perumda. Perumda. Itu juga informasi kami dapat di Bawaslu. Itu pasca penetapan daftar calon sementara. Sehingga kemarin di apa di masa perbaikan sudah lewat, kemudian yang bersangkutan kita TMS. Oh ya. Direktur Perumda. Perumda ya. Perumda. Itu dia, dari kalau partainya Bang dari satu dari PKS, satu dari Gerin. Dapil 1 dan Dapil 6. Iya, Dapil 1 dan Dapil 6. Oh ya, oke Bang. Kemarin pasca apa pasca penetapan DCS, kita kan yang menjadi kewajibannya kita adalah semua dokumen yang masuk di KPU itu yang diidentifikasi. Kemarin kita sudah umumkan di apa di media 5 hari setelah penetapan DCS itu tidak kunjung mendapatkan tanggapan masyarakat juga. Nanti setelah penetapan di pencermatan baru ada informasi rekomendasi dari Bawaslu, kemudian kita tidak lanjuti. Bahwa yang bersangkutan itu mantan napi. Kita koordinasi di Tipikor karena yang bersangkutan itu diduga tindakan yang dilakukan adalah korupsi. Kita ke Tipikor, menyampaikan ke kita bahwa benar bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sementara kemarin kan waktu disampaikan ke kita pada saat pendaftaran di tanggal 1 sampai 15 Mei gitu. Ya. Sampai diperbaikan tidak ada perbaikan apa semua. Itu yang bersangkutan adalah wira swasta. Oh, pekerjaannya wira swasta. Karena kalau mantan napi ini kan di atas 5 tahun 3 dokumen yang harus dimasukkan. Pertama putusan pengadilan, terus kemudian surat pernyataan kepala lapas bahwa bersangkutan tidak ada hubungannya lagi dengan Kemenkumham, dan yang ketiga adalah pernyataan di koran bahwa dia telah mantan narapidana. Dan tiga hal itu harus kumulatif semuanya, ada misalnya satu. Dan itu yang kemudian men-TMS-kan yang bersangkutan. Oh, tiga syarat itu tidak terpenuhi, tidak masuk. Tiga syarat itu tidak ada karena dia kan mestinya mantan napi yang kemudian disampaikan ke kita yang didaftarkan melalui silon oleh partai politik itu yang bersangkutan itu. Bukan mantan narapidana. Bekerja ini wira swasta. Iya, maksudnya bukan antara intinya bukan mantan narapidana. Dia tidak terstatus itu. Berarti statusnya Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.